KPTM Alusta bermula daripada Institut Perdagangan Mara IPM Alusta yang kemudiannya dinaik taraf menjadi Academic Infotech Mara Team Alusta pada tahun 1994. Operasi AIM Alusta selama 10 tahun sampai ke penghujungnya pada tahun 2003 apabila Majlis Mara telah mengarahkan agar pengurusan AIM Alusta diletakkan di bawah pengurusan Kolej Politek Mara Sendirian Berhad, sebuah syarikat milik penuh Mara di bawah Akta Syarikat 1965. Selaras dengan perkembangan ini, AIM Alusta mula dikenali sebagai Kolej Politek Mara Alusta secara rasminya pada 1 Januari 2004. KPTM Alusta menawarkan bidang pengajian yang memenuhi kehendak pasaran kerjaya pada masa kini. Bidang pengajian yang ditawarkan sangat sesuai dengan pasaran kerja serta menjanjikan pendidikan yang bermutu, berkualiti dan berdaya saing. Kepelbagaian bidang pengajian di KPTM dapat merealisasikan impian dan masa depan pelajar. KPTM Alusta telah melahirkan graduan yang berkemahiran tinggi dan cemerlang selari dengan visi dan misi KPTM. Program Jom Gegar Kolej Politek Mara KPTM Alusta 2018 dapat mendekatkan pelajar sekolah dalam usaha memperkenalkan institusi pengajian tinggi. Exco Pendidikan Negeri Dr. Salmi Said berkata program berkenaan dapat menarik minat pelajar sekolah untuk melanjutkan pelajaran ke institusi yang menawarkan pelbagai bidang diploma yang bersesuaian. Asmirul Anwar bercakap kepada RTM selepas merasmikan program Alok Start Color Run 2018 sempena bulan kemerdekaan. Majlis Amanah Rakyat Mara bersetuju untuk melonggarkan syarat kelaikan. YouTube Live dan juga Facebook Live. Apa khabar semua? Saya harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Terima kasih kerana mengikuti kami pada petang ini dalam program Borak Santai yang kita akan membincangkan mengenai profesion perakaunan cerah masa depan. Betul ke? Okey, saya suka untuk memetik keratan akhbar berita harian yang bertarikh pada 25 Disember tahun 2021 yang mana berdasarkan statistik daripada Institut Perakaunan Malaysia, Malaysia masih kekurangan akaunten bertaulah yang berdaftar. Kalau mengikut statistik yang dikeluarkan oleh Institut Perakaunan Malaysia, sasaran pada tahun 2030 seramai 60,000 orang akaunten bertaulah berdaftar. Tapi setakat pada tahun 2021, hanya 36,000 sahaja akaunten bertaulah yang telah berdaftar dengan pihak MIA. Oleh itu, pada petang ini kita akan borak santai mengupas bagaimana profesion perakaunan ini akan menjaminkan masa depan yang cerah untuk para pelajar di luar sana. Sebelum kita meneruskan borak santai kita pada petang ini, saya berbesar hati untuk memperkenalkan para panel yang akan bersama-sama kita pada petang ini, iaitu yang pertama di sebelah kanan saya, Puan Marsita binti Ismail, merupakan pensyarah kanan perakaunan, mempunyai pengalaman hampir 20 tahun dalam bidang pendidikan, dan sebelum menyertai Kolej Politek Mara Alusta, Puan Marsita telah menyertai bidang industri. Selamat datang Puan Marsita. Okey, selain daripada Puan Marsita, kita juga ada 4 lagi panel yang akan bersama-sama kita untuk petang ini. Okey, yang pertama, panel yang kedua, Puan Bijan Sufatimah binti Muhammad Shahbudin. Okey, apa khabar Bijan yang berada di talian sekarang? Sihat? Okey,
Puan Bijan Sufatimah merupakan Customer Service Coordinator A-Export di DB Center Airport di Batu Maung, Penang. So sekarang ni Puan Bijan sedang mengikuti pelajaran secara separuh masa di USM dalam bidang Bachelor in Management, Finance and Economy. Panel kita yang ketiga yang akan bersama-sama kita juga pada petang ini iaitu Saudara Aiman Afiq binti Abdul Nasir, merupakan pelajar tahun akhir Bachelor in Accounting di Universiti Utara Malaysia, yang akan bersama-sama kita untuk berkongsi pengalaman sebagai seorang pelajar diploma perakaunan from zero to hero. Seterusnya, panel kita Encik Muhammad Adham bin Zainuddin, merupakan juruwang di Bank Simpanan Nasional. Dan terakhir panel kita adalah Saudara Muhammad Fahmi bin Kasmuri yang sekarang berada jauh di Australia. Okay, sedang mengikuti pelajaran dalam Bachelor in Accounting di University of Queensland. Jadi, untuk tidak membuang masa, okay, kita akan mulakan borak santai kita pada petang ini dengan adakah diploma perakaunan ini susah? Untuk menjawab persoalan ini, saya berbesar hati untuk menjemput Puan Marsita binti Ismail untuk membincangkan tentang isu ini. Terima kasih Puan Liza. Assalamualaikum adik-adik di luar sana. Terima kasih kerana join kami punya FB Live pada hari ini. Puan Liza, sangat bagus soalan yang Puan Liza utarakan itu. Memang kat luar sana selalu mereka bertanya nak masuk program ni. Tapi pada fikiran adik-adik kata susah. Bukankah susah program akaun ni? Sebenarnya tak susah pun, ya. Sebab dia tak sama macam kita belajar di sekolah, ya adik-adik. Kalau di sekolah, adik-adik belajar for 2 years kan, 2 tahun. At the end tu baru masa nak ambil SPM, baru dinilai. Tapi kalau di KPTM, kita ada continuous assessment. Maksud continuous assessment tu penilaian, ya, penilaian berterusan di mana adik-adik dinilai daripada quiz, dari segi quiz, dari segi assignment, okey, daripada segi test. Jadi bila yang dinilai kan untuk yang hujung akhir sahaja tu hanya sedikit sahaja. Itu satu yang pertama dari segi continuous assessment, maksudnya penilaian berterusan. Yang kedua, dari segi bantuan dari pensyarah-pensyarah yang berkaliber di sini, yang berpengalaman, yang akan membantu adik-adik sehingga berjaya. Dari pengalaman saya sendiri, dalam program perakaunan sendiri, tak ada lagi lah yang gagal berhenti, iaitu GB, ya. Di mana sebelum habis semester, di GB. Tak ada lagi dari saya punya experience. Memang pelajar-pelajar ni dapat menghabiskan walaupun mereka tiada basic perakaunan. Okay. Dan yang paling penting tips dia adalah atas diri adik-adik sekalian. Atas diri adik-adik sendiri. Perlu rajin bila pensyarah suruh buat coursework, iaitu assignment. Buat sahaja. InsyaAllah adik-adik akan mendapat keputusan cemerlang. Jadi tiada lagi sukar dalam mind minda adik-adik kata perakaunan ini susah. Tak susah pun. Masuk dahulu dan tahulah kesenangannya. Terima kasih Puan Liza. Okey, terima kasih. Okey, apa yang penting? Okey, apa yang penting? Kemahuan. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Tiada susah sebelum kita cuba. Alright. So, Puan Marsita, kalau saya berminat untuk diploma perakaunan, so apakah syarat kelayakan untuk saya memohon bagi program ini? Okey, terima kasih Puan Liza. Syarat kelayakan untuk masuk ke program perakaunan di KPTM sangat rendah. Hanya 3 kredit, ya adik-adik, diulang hanya 3 kredit termasuk matematik. Okey, cuma dia 3 kredit termasuk matematik dan lulus bahasa Inggeris. Itu sahaja syaratnya. Tapi sekiranya Puan Marsita, kalau saya
tak ada. Saya tak ambil prinsip perakaunan waktu PMR, waktu SPM, sorry. Adakah saya masih layak untuk mengikuti ataupun memohon program ini? Okey, untuk menjawab soalan Puan Liza tadi, jadi tadi saya dah mention kata syarat kemasukan hanya 3 kredit. Jadi bila adik-adik tidak belajar prinsip perakaunan semasa sekolah, so adik-adik layaklah melanjutkan program di KPTM. Okey, so maknanya janji adik-adik cukup syarat 3 kredit termasuk matematik dan lulus bahasa Inggeris. Jadi dalam syarat kemasukan tersebut, dia tidak menyatakan perlu ada prinsip perakaunan. So sangat mudah, sangat rendah. Sangat rendah syarat kemasukan dia. Okey, terima kasih Puan Masita atas penjelasan yang sangat jelas. Okey, so bersama-sama kita juga hari ini, saya tampilkan saudara Aiman Afiq. Okey, yang mana okay, saudara Aiman Afiq mengikuti diploma perakaunan di KPTM Alustar tanpa prinsip perakaunan ataupun tanpa basic account ketika di bangku sekolah. Betul Aiman Afiq? Ya, betul Puan. Okey, so di sini saya menjemput saudara Aiman Afiq untuk berkongsi pengalaman bagaimana from zero daripada tiada basic dalam prinsip perakaunan akhirnya menjadi salah seorang hero dalam program diploma perakaunan pada di KPTM Alustar. Okey, dipersilakan saudara Aiman Afiq untuk berkongsi pengalaman. Okey, assalamualaikum, selamat petang. Sebelum tu suara saya clear ke? Okay, firstly nak ucap terima kasih lah untuk pihak manajemen, pensyarah-pensyarah semua ni yang pernah ajak saya ni dan juga yang terlibat untuk program petang ni. Okay, untuk firstly nama saya Aiman Afiq bin Abdul Nasir, mengikuti program perakaunan di KPTM untuk batch 2014 hingga 2017 dan sekarang tengah final year di UUM untuk perakaunan juga. Okay, journey saya dalam accounting ni bermula di KPTM, especially bila saya masuk ni saya memang zero knowledge dalam accounting. Saya daripada vocational. Dalam vocational saya ambil penyejukan dan penyamanan udara. So memang tak ada, basically memang tak ada langsung berkaitan dengan perakaunan. Malah waktu sekolah pun memang saya tak minat pun account ni. So dalam masa firstly saya masuk KPTM, dia telah membuka peluang untuk saya lah firstly untuk saya learn more berkaitan accounting ni. Dan untuk adik-adik yang berminat untuk melanjutkan pelajaran ni, saya rasa tak perlu takut because saya percaya semua lecturer sentiasa terbuka untuk bagi yang terbaik. Dan believe me, kita takkan dapat rasa vibe dan environment tu dekat tempat lain because kita akan ada close relationship with the lecturer, especially yang akan membantu kita lah untuk memahami dan learn more about accounting. So, kalau nak sebut berkaitan dengan challenge ni, everything, semua benda dalam hidup ni akan ada cabaran kan. Jadi because life sentiasa ada kejutan dalam hidup kita, jadi kita kena, bila kita dah niat, betulkan niat kita sebab apa kita nak belajar ni, dan insyaAllah dia akan dipermudahkan lah. So cabaran tu sentiasa akan ada. Jadi because at the end dia berbalik kepada tujuan dan matlamat kita lah, untuk kita nak, sebab apa kita nak masuk belajar ni. Dan currently saya juga rasa kurang bersetujulah dengan pandangan segerintir netizen ataupun dalam social media yang mengatakan sambung pengajian ni tak menjaminkan apa-apa. Pandangan peribadi saya, dia tak pun betul lah because bila kita dah masuk dalam pekerjaan ni, memang dia tak akan, apa yang kita belajar tu tak akan sama dengan apa yang kita akan apply. Tapi dia membantu sangat-sangat untuk kita sesuaikan diri kita. Because bila kita dah ada basic tu, dia akan membantu kita. So
Dan tak perlu takut. Because at the first point, saya masih ingat lagi, saya memang betul-betul struggle because I have zero knowledge about accounting, because kadang-kadang nak confuse juga debit belah mana kredit kanan ataupun kiri. Jangan takut. InsyaAllah lecturer akan bagi yang terbaik untuk kita, dan at the end kita juga kena ada usaha sendirilah untuk kita dapat something tu. Dan salah satu yang menarik dengan KPTM ni, saya dapat fully convert yang yuran pengajian tu. Saya hanya perlu bayar saya tak silap saya below 1000 daripada total keseluruhan 40,000 tu. So it's good because you dah dapat allowance, dah dapat macam-macam insentif yang diberikan. At the end it convert kepada ni, kepada you hanya perlu bayar little bit amount. So ambil lah peluang ni. So, saya rasa itu daripada saya. Okay. Cuma soalan saya kepada saudara Aiman. Apa yang menjentik you untuk you melanjutkan pelajaran you dalam diploma perakaunan di KPTM Alustar? Apa yang mendorong you untuk mengambil jurusan ni? Firstly, because the first point, because sebab dia dekat dengan rumah lah. Yang tu saya tak boleh nak deny lah alasan tu. Sebab dia dekat dengan rumah, jadi yeah, the second point because saya minat lah, sebab saya minat dalam business. Jadi study accounting, bukan, bila kita study accounting ni bukan hanya kita belajar account semata-mata, kita akan belajar juga finance, taxation, governance. So ia bagus lah untuk build kita punya attitude, build kita punya career untuk jadi, it's up to you lah you nak jadi apa. So because I minat business, I believe accounting adalah journey dan right pathway untuk saya lah. Saudara Aiman tiada basic dalam perakaunan. So untuk pada semester 1 tu, okay, pertama kali saudara Aiman masuk kelas financial accounting. So macam mana Aiman cuba untuk memahami sesuatu yang baru? Adakah pensyarah-pensyarah di KPTM Alustar ni membantu Aiman? Ya, sudah tentu banyak membantu saya, sebab masa sampai sekarang pun saya masih contact lagi. Because you can imagine tempat saya bila saya masuk, saya rasa dekat dalam kelas tu 95% adalah datang daripada latar belakang yang ada knowledge berkaitan accounting, but not for me. So I really work hard di samping dibantu jugalah dengan lecturer, dan sangat membantu saya lah untuk saya study, untuk saya faham benda-benda tu berkaitan dengan perakaunan ni. Okey, terima kasih saudara Aiman. So untuk pengetahuan adik-adik di luar sana, okey, kenapa saya sebut tadi saudara Aiman ni zero to hero? Sebab tanpa basic perakaunan, okey, saudara Aiman ni graduate daripada diploma perakaunan dengan four flat. Okey, beberapa semester saudara Aiman dapat four flat, betul Aiman? Satu semester saja. Satu semester saja. Kan? Tu pun 3 point, kata saya 3.97. Okey, alhamdulillah. Tahniah Aiman. Dan sekarang ni saudara Aiman sedang mengikuti menyambung pelajarannya dalam ijazah perakaunan kepujian di Universiti Utara Malaysia. So, terima kasih Aiman atas perkongsian yang sangat bermakna yang mungkin pelajar-pelajar SPM di luar sana dapat mempertimbangkan. Saya tak ada basic account. Bolehkah saya berjaya dalam diploma perakaunan dalam bidang yang baru? InsyaAllah. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Seperti saudara Aiman Afiq sebentar tadi. Okey, seterusnya. Kita dah tengok, okey, apakah syarat kelayakan untuk menyambung dalam diploma perakaunan. Jadi, apakah pula pinjaman pendidikan yang disediakan oleh pihak KPTM? So, Puan Marsita, boleh Puan Marsita jelaskan tentang pinjaman pendidikan yang disediakan? Okey. Okey, adik-adik, menarik kan tadi dengar daripada Abang Aiman kita. You all abang lah, abang you yang berjaya dalam bidang perakaunan.
So untuk pengetahuan adik-adik di luar sana, pinjaman samalah seperti universiti lain ya, PTPTN, zakat, zakat negeri, okey, dan lain-lain. Cuma satu je saya nak highlightkan di sini, oleh kerana KPTM ni dia adalah di bawah Institut Pendidikan MARA, singkatannya adalah IKMA, okey. So because dia di bawah IKMA, jadi adik-adik akan mendapat pinjaman MARA. Pinjaman MARA. Apa kelebihan pinjaman MARA ni? Ia adalah pinjaman boleh ubah, di mana even adik-adik sign agreement macam tadi, kalau adik-adik dengar Abang Aiman tadi, dia mention dia pinjam berapa? 14,000, dia hanya bayar dalam 1,000 sahaja. Itu yang dimaksudkan dengan pinjaman boleh ubah. Ada banyak lagi yang akan kita dengar selepas ini, di mana adik-adik walaupun pinjam total dia, adik-adik tengok agak terkejutlah. Tunjuk pada parents kan. Parents kata mahalnya ni compare dengan kolej lain, tapi bayaran dia nanti hanya sedikit sahaja. Yang penting adik perlu habiskan diploma, adik-adik hanya bayar dalam 20% saja. Maknanya akan diberi diskaun sebanyak 80% ya. 80% termasuk elaun bulanan RM535 sebulan. Best kan? Adik-adik kan? So itulah manfaat yang paling penting bila adik-adik belajar perakaunan di sini, di mana adik-adik akan dapat pinjaman MARA. Dan kita akan dengar seterusnya lah panel tu, dan nanti saya akan explain lagi insentif-insentif yang lain. Okay? Terima kasih. Okay, terima kasih Puan Masita. So sebelum kita meneruskan dengan panel kita yang seterusnya, Puan Bijan, okay, so suka untuk saya maklumkan kepada adik-adik yang berada bersama-sama kita, okay, secara live sekarang, okay, adik-adik boleh daftar di link yang diberikan, okay, untuk cabutan bertuah. So bagi mereka yang sedang mengikuti kita secara live pada hari ini, adik bukan sahaja mendapat ilmu, tapi adik mungkin mendapat cenderahati, hadiah daripada pihak KPTM yang mana adik tak boleh dapat di luar sana. So link berada di bawah. Okay, boleh berada di komen. Adik boleh tekan link di komen dan adik boleh berdaftar. Mana tahu hari ini adik bertuah. Okay, so tanpa kita membuang masa lagi, okay, saya mempersilakan panel kita yang seterusnya. Puan Bijan Sufatimah merupakan pelajar separuh masa di Universiti Sains Malaysia, okay, dalam bidang ekonomi, dalam bidang ijazah finance dan ekonomi. Okay, untuk pengatuan semua, Puan Bijan juga sedang bersama kita berada di talian. So Puan Bijan Sufatimah, okay, so alumni kita, boleh tak hari ini Bijan, Puan Bijan berkongsi mengenai pinjaman boleh ubah? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pensyarah-pensyarah yang menjemput saya pada petang ini, Macam mana? Puan Bijan? Iklan. Ha? Iklan. Buat iklan.
Okay, so kita ada sedikit masalah teknikal. So kita tengok dulu iklan dan kita jumpa balik selepas ini. Okey, bertemu kembali kita. So, macam mana saudari Bijan? Ya. Boleh berfungsi tentang pinjaman boleh ubah yang telah dimohon oleh Puan Bijan sebelum ni? Okey, pinjaman saya pertama sekali pada semester 1 saya memohon pinjaman APTPN. Kemudian saya mendapat pointer yang baiklah untuk memohon pinjaman MARA. Atas bantuan mentor dan pensyarah-pensyarah, saya layak memohon pinjaman MARA sebanyak RM34,500. Dan saya juga memohon pengurangan setelah setahun ya, selepas menerima diploma transkrip. Okey. Alhamdulillah. Masalah sedikit dengan Puan Bijan. Tak dengar suara. Puan Bijan? Okey. Okey, terima kasih Puan Bijan atas perkongsian sebentar tadi walaupun ada sedikit masalah teknikal. Okey, biasalah. Okey, bila melibatkan secara online, okey, ada juga masalah-masalah yang tak dapat kita elakkan. Okey, terima kasih Puan Bijan. Okey, seterusnya, selain daripada pinjaman pendidikan MARA, pinjaman pendidikan yang disediakan oleh KPTM, ada lagi tak sebarang insentif yang disediakan oleh KPTM untuk pelajar-pelajar yang bakal join kita, sertai kita pada masa akan datang? Okey. Adik-adik masih bersama kami ya. So, saya akan menerangkan insentif-insentif seterusnya sebagai pelajar KPTM. Insentif yang pertama adalah insentif manfaat ahli keluarga pelajar. Okey, maksudnya kalau adik-adik dapat masuk di mana adik dah masuk, abang dah belajar di sini, adik masuk. So adik akan mendapat 10% discount untuk yuran bagi pengajian semester pertama. Okay. Yang kedua, jika adik-adik dapat skor 4 flat, iaitu adik-adik dapat A lah, semua 4 flat ni bermaksud A semua subjek. Jadi adik-adik mendapat insentif pelajar cemerlang akan diberikan tunai sebanyak RM300. Okey, then anugerah kalau adik-adik yang masuk ni dia dapat result SPM dia cemerlang, itu 7A ke atas,
pihak KPTM akan memberi tunai sebanyak RM5,000 sekali ya, one off. And lastly, iaitu pembiayaan yang inilah yang kita akan dengar panel seterusnya yang dibiayai oleh MARA. Yang tu sangat interested lah kan. Kalau adik-adik sebelum ni nak pergi overseas, teringin sangat nak pergi overseas. So kalau adik-adik join sini, di sini ada pembiayaan MARA yang akan membiayai adik belajar di overseas. Itulah insentif-insentif. Ada banyak lagi lah kalau adik-adik rajin masuk website KPTM www.kptm.edu.my. Cuba search cari insentif-insentif yang diberi oleh KPTM. Wah, banyak juga insentif ya Puan Masita. Menarik tu. Okey, adik bukan saja dapat pinjaman MARA, bukan saja dapat allow. Belajar dapat CGPA 4.0, adik dapat lagi insentif sebanyak RM300 pada semester itu. Okey, kalau maksudnya sepanjang 2 tahun 4 bulan, adik dapat 3 kali CGPA 4.00. So maksudnya adik akan dapat 3 kali insentif sebanyak RM300. Menarik kan? Okey. So, tadi Puan Masita ada sebut salah satu insentif yang diberikan kepada pelajar cemerlang KPTM adalah untuk menyambung pelajaran di luar negara. So bersama-sama kita, okey, berada di talian saudara Muhammad Fahmi Kasmuri. Sihat Fahmi? Hai, Assalamualaikum. Alhamdulillah sihat. Fahmi pukul berapa kat sana? Sana pukul 5:30. Dia lambat. Okay. Lambat 2 cepat 2 jam. Alright, untuk pengetahuan adik-adik, so saudara Muhammad Fahmi yang berada dengan kita sekarang ni, dia berada jauh di bumi kanguru di sana. Okay, sedang melanjutkan pelajaran dalam Bachelor in Accounting di Queensland, Australia. So, beliau merupakan salah seorang alumni KPTM Alostar yang berjaya untuk melanjutkan pelajaran ke luar negara atas biayaan MARA. Okey, so hari ini kita akan dengar perkongsian daripada saudara Fahmi. Okey, kenapa dia memilih KPTM untuk melanjutkan pelajarannya dalam bidang perakaunan dan apakah proses yang perlu Fahmi harungi? Okey, sehingga hari ini Fahmi berjaya menjejakkan kaki di bumi kanguru dan adakah pihak KPTM bantu dalam proses sehingga Fahmi berada di sana? Okey, so dipersilakan saudara Fahmi untuk berkongsi pengalaman supaya menyuntik semangat kepada adik-adik yang berada di luar sana. Dipersilakan. Okey, terima kasih. Okey, nama saya Muhammad Fahmi bin Kasmuri. Okey, dulu saya ambil diploma in accounting in KPTM Alostar. So proses dia, first terima kasih kepada KPTM menjemput saya untuk memberi sharing sikit dalam live FB. Proses dia kenapa saya pilih KPTM Alostar selepas saya habis belajar SPM. Waktu SPM memang ada cita-cita nak sambung luar negara tapi sebab result tak memerasangkan. Lepas tu bila tahu yang KPTM ada insentif untuk sambung luar negara dengan pinjaman MARA. So saya pilih KPTM Alostar untuk sambung pengajian saya dan diploma. And then sepanjang diploma tu, KPTM banyak memberi maklumat macam mana saya nak daripada semester 1 sampai habis semester, macam mana saya nak sambung degree saya dalam luar negara. So banyak maklumat yang KPTM bagi, macam menjemput ejen student service, memberi penerangan macam mana, and yang paling penting KPTM terima kasih kepada lecturer KPTM semua banyak memberi support untuk saya untuk kekalkan CGPA saya setiap SEM. Itu paling penting sebab untuk sambung ke luar negara, tak silap saya requirement daripada MARA 3.90 untuk accounting, tak silap saya. And then banyaklah KPTM buat bengkel apa semua untuk make sure yang
saya on the track untuk dapat 3.9 untuk masuk ke program IESP. Iaitu IESP ni untuk student yang lepas diploma nak sambung degree di luar negara. So alhamdulillah hujung SEM dapat CGPA 3.96 dan saya dapat terpilih untuk masuk ke program IESP. And then adalah proses dia nak dapat tu kena interview dengan MARA, and then lepas interview MARA kena ambil exam IELTS. So IELTS untuk sekarang requirement MARA adalah 6.5 tak silap saya untuk belajar ke luar negara. Lepas IELTS and then MARA akan hantar terus ke luar negara, negara yang kita pilih untuk sambung belajar. And yeah, rasa yang tu juga. And yeah, moderator. Okay, terima kasih saudara Fahmi. So sebelum kita meneruskan, okay, so kalau adik-adik di luar sana ada sebarang pertanyaan, okay, adik boleh bertanya di bahagian chatting kita di sebelah. Okay, insyaAllah kami akan cuba menjawab sebarang pertanyaan. Okay, Fahmi. So, yeah, apa perbezaan belajar di Malaysia dan juga di bumi Australia? Banyak. banyak perbezaan dia, cara belajar, cara kaca, apa, kaca kat sini macam diorang belajar. Sebab waktu dekat KPTM, dekat KPTM kita banyak macam sini pun ada coursework, sana KPTM pun ada coursework dia benda yang sama, cuma cara pembelajaran dekat sini dengan Malaysia lain sikit. KPTM lah lain sikit sebab sini dia macam dia tak ada macam dia semua atas student, semua atas student tu. Macam kita join kelas ke tak join kelas ke, dia kata ikutlah, nak pergi ke tak pergi, yang penting ambil final je macam tu. So banyaklah kena survive, kena self study banyak, self study sendiri banyak. Tapi benda tu tak menghalang saya untuk tak beri down kepada saya, sebab benda tu benda baru yang saya kena belajar, yang saya kena saya kena adapt dengan situation tu. Tapi benda tu menarik sebab kita belajar dengan atas macam kita belajar atas diri kita sendiri. Maksudnya kita buat semua macam tak ada apa-apa. Macam kalau dekat KPTM dulu compare, setiap macam lecturer tanya, dia support kita macam oh okay, kena study lebih, lepas tu bagi macam bagi lagi macam tolonglah, tolong untuk steps before exam, after exam, tolong lagi apa yang perlu improve, dekat mana kita lemah. Tapi kalau dekat sini saya belajar dia macam kita just jawab exam, kita dapat result, kita kena tahu sendiri apa yang kita lemah, kita kena buat conclusion atas diri sendiri macam oh okay, lemah kat sini, study sini lebih sikit. Kalau nak jumpa lecturer pun kena buat appointment apa semua, macam tu lah. Kalau tu KPTM tu masuk je bilik cikgu-cikgu tu, lecturer, lepas tu tanya kan, kau kat sini kena buat appointment apa semua. So dia susah, tapi taklah susah, menarik benda tu. Menarik ah. Okay. Okay, kita ada permintaan daripada Nur Aina untuk tengok semula slide pemindahan kredit apabila lanjutkan pelajaran universiti. Okay, insyaAllah kita akan berkongsi sebentar lagi. Okay, so buat saudara Fahmi, terima kasih atas perkongsian. Okay, dan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Okay, yang berada jauh di seberang sana. So, supaya kali ni kali keberapa dengan takbir raya di bumi orang ni? Di bumi asing ni? Yang ni kali kedua kot. Baru ni Aidilfitri. Lepas tu Aidiladha ni kali kedua. Pertama kali ke? Oh, yang dekat Aidiladha tu pertama kali. Pertama kali? So jangan nangis di pagi raya.
Ya, insyaAllah. Saya yang dah duduk kat sana. Alhamdulillah. Saudara Fahmi, atas perkongsian kita pada hari ini, so kita akan berehat sebentar untuk memberi laluan kepada iklan. Okey, bertemu kembali. So untuk menjawab pertanyaan daripada Nur Ainah Abdul Rahman. Okey, so untuk UNSW, University of New South Wales, okey, pengecualian kredit sehingga 48 unit. Okey, dan manakala untuk University of South Australia, okey, pengecualian kredit sehingga 36 unit. Untuk Dublin Business School di Ireland, okey, kemasukan terus ke tahun kedua. Okey, dan selain pada itu kita juga ada University of Tasmania, okey, kemasukan terus ke tahun dua. The University of Queensland, okey, seperti mana saudara Fahmi tadi, okey, dia mendapat pengecualian kredit sebanyak 16 unit dan juga untuk yang terakhir Coventry University juga terus ke tahun kedua. Okey, adakah saya menjawab pertanyaan daripada Nur Ainah Abdul Rahman? So yang lain kalau ada sebarang pertanyaan, okey, boleh bertanya terus kepada kita. InsyaAllah kita akan menjawab segala persoalan. Alright, baiklah. So tanpa kita buang masa, okey, tanpa kita buang masa, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey. So sebelum kita pergi ke soalan seterusnya, suka untuk saya kenalkan panel di sebelah kiri saya, okay, saudara Muhammad Adham bin Zainuddin. Okay, so sekarang berkhidmat dengan Bank Simpanan Nasional di Langkawi. Okay, dan soalan yang saya ingin tanya. Okay, saudara Adham. Okay, sebelum saudara Adham okay, join sertai KPTM Alustar, saudara Adham memang terlibat dengan sukan bola sepak. So adakah minat terhadap bola sepak tu terhenti apabila saudara Adham sertai
College Politek Mara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. First sekali, soalan yang Puan bagi tu kan. Okay, yang adakah minat saya terhenti perjalanan saya bermain bola tu terhenti? Jawapannya tidaklah, sebab memang daripada sekolah memang saya minat untuk bermain bola sepak lah. Dan daripada kecil lah, senang cerita baru tengok bola apa semua kan. So bila saya sambung dekat KPTM ni, peluang nak bermain bola sepak tu tak terhentilah, sebab dekat sini pun management KPTM pun dia ada liga dia dekat sini. Macam saya dulu waktu saya study tu, nama dia Piala CEO. So setiap 2 tahun dia adakan kejohanan tu lah, untuk khas untuk bola sepak sajalah yang tu. So dia akan adakan di setiap venue tu di KPTM lah, merata lah. Macam saya pernah pergi untuk yang first series saya dekat KPTM tu, dekat Kuantan. Dan yang kedua tu dekat Gua Musang. Dan itu khas untuk bola sepak sajalah. So dia ada lagi satu subtem kan. So untuk yang tu bola sepak tak ada lah. Dia more kepada futsal dan sukan campuran lah, melibatkan semua pelajar lelaki dan perempuan semua lah. Banyak sukan lah kat situ. So dia sama je macam orang siapa IPT yang lain. Dia ada program-program sukan dia tu, dia tak semestinya bila kita masuk KPTM ni just fokus untuk kita akademik saja-saja lah. So bila orang kata apa, Minat tu masih boleh diteruskan dan boleh pergi jauh juga, sebab liga IPT apa semua ada kan. So jangan bimbang lah kalau yang minat sukan apa semua tu, so ada jalan dia lah untuk ke sukan kalau minat sukan lah, sebab dia bukan more pada fokus akademik sajalah. Okay, so macam mana pula dari segi latihan? So maksudnya? Adakah pihak KPTM sediakan latihan? Okay, sebab tadi pun saudara Adham ada berkongsi dia juga terlibat dengan perlawanan-perlawanan yang dianjurkan. So macam mana dari segi latihan? Okay, so dari segi experience saya lah. So untuk tim yang KPTM ni, ada KPTM ni, dia hire daripada coach luar jugalah. So bukan mana kata calang-calang lah kita main suka hati, tak lah. So dia hire coach daripada luar juga. So dekat situ kita boleh belajar lah daripada orang-orang yang berpengalaman jugalah. Coach daripada luar tu bukan kata tangkap muat saja kan, tak. So waktu kita bertanding pun kita fokus jugalah untuk cipta kemenangan lah, untuk mengharukan nama KPTM sendiri lah. Okay, maksudnya bukan sahaja akademik. Okay, tapi minat yang lama mendalam pun kita masih boleh gilap walaupun adik-adik okay menyambung pelajaran dengan KPTM Al-Ustaz. Dan seperti saudara Arham kata tadi, bukan calang-calang coach yang kita cari. Coach yang berpengalaman. So maksudnya banyak teknik yang barulah saya rasa saudara Arham belajar sepanjang berada di KPTM Al-Ustaz. Okay, selain daripada sukan, ada lagi tak program-program yang saudara Adham sertai sepanjang okay, 3 tahun saudara Adham berada di KPTM Al-Ustaz? Okay, so selain daripada program sukan ni, so ada juga program yang di mana kita macam contoh kita buat program CSR namanya itu dekat YAN. So dekat situ kita bila kita ada event lah, kita pergi melawat daripada orang-orang kat sana. So adalah event dia, macam waktu belajar pun ada juga, sebab kita ada kerja khusus kita sendiri kan. So waktu tu kita pergi ke pilih lah antara tempat-tempat masjid ke apa, just kita buat khidmat masyarakat lah kat situ. So kita bersihkan kawasan situ apa semua lah. So mana kata kat sini, so program luar pun banyak jugalah kita, saya sertai lah ikut pengalaman saya lah. Okay, maksudnya di KPTM ni bukan kita menitik beratkan terhadap akademik saja, tapi juga ada soft skill lah, macam mana kita nak mengendalikan sesebuah event, okay, macam mana kita nak berdepan dengan orang ramai. Okay, so daripada skill-skill yang saudara Adham dapat sepanjang berada di KPTM, macam mana saudara Adham apply dalam bidang
kerjaya sekarang? So macam sekarang bidang pekerjaan ni saya more kepada bercakap dengan orang kan, bercakap dengan customer. So bila kita dengan program-program yang kita handle sebelum-sebelum ni kan, kita kena nak berjayakan satu event tu, kita kena buat meeting apa semua, kita kena cari orang-orang kampung situ apa semua lah kan. So dari situlah dia sifat gilak. Ya, menggilak berapa gilak sifat kita tu lah, nak mudah blend dengan orang lah. Sebab kerja saya sekarang ni pun setiap hari saya akan jumpa orang yang saya tak kenal eh. So mudahlah kita nak daripada sini jugalah saya bakat, nak kata bakat tu taklah, soft skill saya lah, skill saya lah dipupuk mulanya dekat sini lah. Dan alhamdulillah lah dari saya guna pakai lah untuk bidang pekerjaan saya ni. Okay, so untuk pengetahuan adik-adik juga, okay, sepanjang 3 tahun berada di KPTM, okay, bukannya 3 tahun adik-adik akan belajar, okay, sebab semester akhir kita ada latihan industri. Okay, so macam mana pula bagi pandangan saudara Alham lah, okay, apalah kelebihan ataupun kebaikan bila saudara Alham sertai latihan industri pada hujung semester? Okay, so macam dekat KPTM dia latihan industri ni dia hujung semester kan. So bila kita belajar kat sini, kita just dapat bayangkan saja macam mana gaya kerja tu saja. Dia dapat bayang je sebab kita tak nampak. So bila kita start latihan industri ni, kita masuk ke alam pekerjaan tu yang real life punya lah kan. So dekat situ kita belajar macam-macam lah, mungkin daripada benda yang kita belajar dalam kolej tu. So kita nampak benda tu berfungsi macam mana dekat tempat kerja lah. So selama 4 bulan lebih, 4 bulan. Latihan industri, so selama 4 bulan tu banyak lah benda yang dapat kita belajar dari segi macam mana cara yang sebenar bekerja menggunakan ilmu-ilmu yang diajar di KPTM. So macam mana nak implement semua-semua tu dan membuatkan kita nanti bila kita dah nak bekerja nanti tak kekok lah kan. So sebab dah pernah duduk dekat culture pekerjaan yang real life punya. So bila kita masuk ke dalam pekerjaan ni, insyaAllah boleh buat lah. So kalau bos nak suruh foto stick retas pun dia dah tak terkejut dah. Okay, sebab waktu praktikal ada orang kata saya praktikal tapi saya kena foto stick je. Sebenarnya foto stick tu penting juga. Skill juga. Okay, jangan kata saya pergi latihan industri bos suruh foto stick. Sebenarnya itu adalah salah satu skill. Okay, kalau macam saudara Adham tiba-tiba dia masuk BSN, okay, ada klien datang suruh minta foto stick tapi dia tak pandai gunakan mesin foto stick. Masalah juga betul saudara Adham. Itu adalah skill yang sangat penting. Okay, macam mana nak tekan mesin photo stick, itu adalah skill yang sangat penting. Okay, so selain pada itu, ada apa yang saudara Adham nak berkongsi? So macam kenapa saudara Arham merupakan seorang pelajar daripada MRSM, PDRM Pulim. Okay, so apa yang mendorong saudara Adham untuk join sertai Kolej Politeknik Mara? First kali tu yang terlintas di fikiran tu sebab dekat lah mula tu. So bila kita dah sama besul kat sini tu lah, memang program yang ditawarkan, kelas-kelas dia setiap ni dari segi management dia, dari segi input yang lecturer bagi apa semua tu, so kualiti dia tu sama je macam kat tempat lain semua. So macam orang bandingkan dengan UITU ke apa-apa semua kan. So tempat belajar tu sama sahaja. So sebab dekat sini pun kita ada yang certified lecturer apa semua kat sini kan. Dia orang pun ada pengalaman mengajar dan puluh-puluh tahun dah belajar kan, pengalaman mengajar tu. So bila kita masuk dekat sini tu just sama, just boleh belajar tu, memang boleh score lah kan. Sebab kalau kita ikut lecture tu insyaAllah boleh kan. So dekat sini pun tak kurang hebatnya lah, sebab macam saya kata lecture kat sini bagus-bagus. CJ yang dia ada pun bukan calang-calang lah kat sini. Sebab tu lah ramai juga produk KPTM yang berjaya juga lah di sini.
So alhamdulillah. Okay. So untuk pengetahuan, okay, saudara Adham ni merupakan mentee saya. Okay. So di KPTM ni kita ada satu sistem yang kita panggil sebagai sistem mentor dan mentee. Yang mana pelajar-pelajar ni, okay, dia ada mentor yang tersendiri. So maksudnya sepanjang pengajian pelajar-pelajar di sini, okay, you tak akan hilang. Okay, sebab ada orang yang akan membantu you. Okay, bermulanya pada semester 1 sehinggalah you graduate. Okay, kalau macam saya dengan saudara Adham ni bukan setakat graduate. Okay, sampai hari ini kita masih berhubung. Masih berhubung. Okay, so maksudnya dari segi bonding dengan pelajar kita takkan terhenti sehingga tamat pengajian saja. Okay, ada yang dah beranak. Okay, beranak pinak dah jadi ayah kepada dua orang anak pun kita masih lagi berhubung. Okay, itulah kelebihan. Okay, sebab apa? Sebab kita fikir okay, pelajar-pelajar yang masuk di KPTM ni adalah seperti anak-anak kita sendiri. Seperti adik-adik kita sendiri. Kejayaan pelajar tu adalah kebanggaan bagi kami pensyarah di sini. Okay, kami tak ada rasa cemburu kalau pelajar dapat gaji lebih, memegang pangkat yang lebih. Tak. Malah kami lebih berbangga. So apa kami punya objektif apabila hari pertama pelajar okay, menyertai kami di KPTM, satu niat kami. Kami akan bimbing pelajar tadi sehingga berjaya. Dan alhamdulillah macam saudara Adham kata tadi, ramai okay, graduan-graduan daripada KPTM Alustar yang telah berjaya di luar sana. Cumanya kita tak dapat untuk membawa mereka yang berjaya sebab ramai sangat. Okay, so yang kita bawa ke hari ni pun bukannya calang-calang. Okay, seperti saudara Adham, habis saja tamat sahaja daripada diploma perakaunan. Okay, lepas tu terus kerja dengan di Kulim, tak silap saya. Okay, Adham maksudnya. Okay, so maksudnya lepas dia habis, dia terus dapat offer bekerja di Kulim sebelum saudara Adham join Bank Nasional, Bank Simpanan Nasional di Langkawi. Okay, so sesiapa kalau ada berada bersama-sama kita hari ini, okay, berada di Langkawi, okay, kalau nak jumpa dengan saudara Adham, boleh pergi ke BSN. Alright, okay. So kita tengok banyaklah benefit yang kita boleh bagi, yang kita kongsi pada hari ini. Okay, macam saudara Adham sekali, sendiri. Okay, pinjaman. Okay, dari segi pinjaman daripada? Mara. Okay, pinjaman Mara saya daripada? Saya masa saya lah. So, bila waktu start saya sambung sini tu kan, first kali, mula tu dua sikit, dua benda lah, Mara dengan PTPTN kan. So, nak okay lagi Mara lah kan. So, cuba apply Mara tu dan alhamdulillah boleh kan, boleh apply. So bila kita belajar di KPTM ni, bila kita buat pinjaman Mara ni, macam saya punya kan, untuk diploma dalam 30 lebih lah, 30 ribu something lah kan, termasuk elang pun semua lah. Dan setiap bulan pun dia akan provide elang untuk kita, elang khas untuk kita makan apa semua lah kita kan, dalam 500 ke 600 macam tu lah, ha, lebih kurang macam tu lah. So bila habis tu, yes, kita tak semestinya kena bayar full 30 tu pun kan. So lagi kalau kita score lagi tinggi, lagi kurang lah. Macam saya just kena bayar dalam 6,000 lebih macam tu je. So bila kita nak bandingkan dengan yang kita pakai selama 3 tahun ni, 30,000 tu, so amount 6,000 tu jadi macam tak ada apa sangat lah nak bayar tu kan. Ya, betul. Dah bayar. Bayar tu bukan just bayar pembayaran dia tu, bukan just bayar seketul naimu tu, dia ada carta-carta ansuran dia pula. Macam saya sekarang mungkin yang tahun sebelum ni sebulan tu 100 saja. So sekarang ni, sekarang ni saya dah 150 macam tu sebulan lah. So dari segi pembayaran pun, bila kita dah bekerja nanti kan, so tak ada masalah sangat lah. Nak bayar dia pun sikit je. Pinjaman dia tidak meningkat kan. Ya, betul. Dia banyak tu sahaja. Kurang lagi ada. So dia banyak membantulah, especially kepada fresh graduate yang baru menceburi bidang pekerjaan. Okay. Dengan, okay, kita tahu kos kan untuk baru macam Adham contoh.
berada jauh daripada rumah, terpaksa sewa rumah, okey, terpaksa kenderaan, okey, so banyak kos-kos permulaan tu. So dengan pengurangan, okey, bayaran balik yang disediakan oleh pinjaman MARA tadi, saya rasa banyak membantu, saya rasa banyak membantu untuk memulakan hidup baru dalam apa, dalam bidang pekerjaan. Okey, so itu accountant. Okey, accountant dia cuba mencari sesuatu yang boleh minimize dia punya cost. Okey, yang mana cost efficient kita kata. So inilah hasil graduan perakaunan. Sebab apa dia pilih KPTM Alustar? Sebab dia tahu pinjaman MARA tu boleh ubah. Okey, dia tahu okey, in future bila dia nak bekerja, kita perlukan kos yang tinggi. So dengan mendapat pengurangan pinjaman MARA tadi, so dia sedikit sebanyak saya rasa membantu jugalah. Dan juga saya rasa allowance setiap bulan sebanyak RM535 tu membantu saya rasa. Sebab kita as a student kan, bila kita RM500 tu banyak lah kan. Sebab kita as a student nak tak pakai sangat duit pun, nak kata macam yalah tu duit daripada MARA sendiri kan untuk kita. Mungkin parent pun ada bagi juga kan, kita tak tahu lah kan. Tapi memang bagi saya tu, bila saya belajar mencukupi tu, memang mencukupi lah. So tak ada lah minta kat parent juga lah, sebab itulah kan, sebab kita waktu student ni maintenance kita taklah tinggi mana lah student kan. So yeah, bukan yeah, dalam yeah, bekerja yeah, kan. So sahaja, memang cukup lah. Ya yeah, betul. Boleh, itu sahaja. So adik-adik kat luar sana tunggu apa lagi? Asrama pun ada dekat je. Okay. Itu adalah antara kemudahan lah macam saudara Adham kata tadi. Okey, antara kemudahan yang kita sediakan di KPTM Alustar adalah asrama dan pengangkutan. So kalau adik-adik berada jauh, okey, daripada Alustar, jangan risau, kita ada asrama dan kita juga sediakan pengangkutan untuk daripada asrama ke kolej. Alright, so itu adik-adik jangan risau. Dan selain pada itu, okey, kita juga ada library. Okey, yang mana adik boleh guna pakai, okey, untuk siapkan assignment. Kita ada laptop, kita ada PC, okey, kita juga ada kemudahan wifi yang kita sediakan di kolej dan juga di asrama. So tak ada masalah dah sekarang, sebab sekarang kita tahu apa-apa pun di atas, secara atas talian. Nak cari maklumat pun kena guna internet. So pihak KPTM berbesar hati untuk menyediakan kemudahan wifi di KPTM dan di kolej dan juga di asrama. Okay, so sekali lagi saya nak ingatkan, okay, bagi yang mengikuti kita pada hari ini, jangan lupa untuk daftar, okay, di link, okay, yang diberikan di bahagian chatting. Alright, kerana ada hadiah yang menanti adik-adik di luar sana. Okay, dan sekiranya ada lagi soalan, okay, soalan yang ingin diajukan, okay, adik-adik boleh bertanya sekarang di bahagian chatting. InsyaAllah kami akan membantu. Okay, so kita rehat sekejap untuk memberi laluan kepada adik-adik untuk fikir bertanya soalan. Okay, stay tuned. Semenjak ditubuhkan pada tahun 2003, Kolej Politek MARA melahirkan lebih 50,000 graduan, disokong oleh 1,300 orang tenaga kerja. Kini, Kolej Politek MARA terus menggamit keyakinan pelbagai lapisan masyarakat. Mempunyai pelajar melebihi 14,000, disokong oleh 800 pendidik berpengalaman, Kolej Politek MARA menawarkan pendidikan berkualiti yang diiktiraf di peringkat global. Kejayaan sesebuah negara bergantung kepada penguasaan pelbagai disiplin ilmu
oleh generasi muda yang bakal mencorak masa depan negara. Di College Politek Mara, setiap program dirangka sesuai dengan perkembangan terkini dalam sektor industri. Dengan penawaran 7 bidang pengajian berserta pilihan lebih 60 program dari peringkat asasi sehingga doktor falsafah, College Politek Mara terus berdiri kukuh di pesada pendidikan tinggi negara. Barisan pendidik yang dedikasi, amalan sistem pengajaran berpusatkan pelajar, pengendalian kelas dengan nisbah pelajar yang kecil menjadikan graduan College Politek Mara berilmu, mahir dan berdaya saing dan menjadi rebutan pihak industri. Revolusi Industri 4.0 mengubah wajah sektor industri sepantas perubahan masa. Pembelajaran secara praktikal melalui aplikasi serta fasiliti pengajaran dan pembelajaran terkini serba lengkap diterapkan dalam setiap program bagi mendepani perubahan yang berlaku. Persefahaman serta jalinan kerjasama dengan industri dan institusi pendidikan luar negara, pengiktirafan oleh agensi penarafan serta badan profesional di peringkat nasional dan antarabangsa, testimoni terhadap kualiti pendidikan di College Politek Mara. Melahirkan graduan yang cemerlang dalam keusahawanan sebahagian daripada misi korporat College Politek Mara. College Politek Mara berbangga kerana ramai alumni-nya menyahut cabaran dengan memilih kerjaya sebagai usahawan. Pendidikan menukar wawasan menjadi kenyataan. Capailah segala wawasan hanya di College Politek Mara. Okey, bertemu kembali kita. Okey, so di sini kita ada soalan. Okey, apa syarat untuk dapat beasiswa Tajaan Mara selain mendapat keputusan yang cemerlang? Thank you. Okey, so untuk menjawab persoalan ni, saya menjemput Puan Masito untuk jawab. Okey, terima kasih kepada yang memberi soalan. Untuk pinjaman Mara, pinjaman MARO ni jadi sekarang ni dia dah berubah ya. Kalau syarat kemasukan untuk program tersebut, dia layak, so dia layak memohon MARO. So pinjaman MARO ni dia, pinjaman boleh ubah lah. Boleh ubah bermaksud kita boleh kurangkan jumlah dia. Syarat dia kalau katanya tadi, syarat dia kalau layak program, maksud dia cukuplah syarat untuk membuat pinjaman MARO. Itu sahajalah. Okay. Alright. So, saya nak bertanya dengan Puan Masita lah. Okay. Selepas pelajar tamat pengajian Diploma Perakaunan di KPTM Alusta, so, ke mana mereka boleh pergi untuk melanjutkan pelajaran selain daripada overseas lah, daripada luar negara yang kita dengar daripada saudara Fahmi tadi? Apa dah punya study path dia? Oh, okey. Terima kasih Puan Liza atas soalan yang sangat manfaat lah, yang sangat berguna untuk adik-adik di luar sana. Kalau adik-adik dah habis dah belajar di KPTM, sama-sama adik, sama ada adik-adik nak terus bekerja macam saudara Adham ataupun nak sambung belajar macam Puan Bijan kita tadi kan dekat USM, dekat UUM macam saudara Adham, Aiman tadi. Apa-apa IPTA, kalau adik-adik
berkenan nak sambung belajar, so apply sahaja. Memang boleh sambung pelajaran di IPTA ya. And then boleh IPTS ke whatever lah yang adik-adik nak sambung degree, tak ada limit. Tak ada limit. Tapi kalau sekiranya selepas diploma perakaunan, saya berminat untuk sambung ACCA, layak tak saya untuk memohon? Ya, layak. Layak untuk memohon ACCA bagi yang berminat untuk dalam bidang profession. So maksudnya selepas saya tamat diploma perakaunan di Alustar, maksudnya saya tak ada masalah untuk memohon di mana-mana IPT? Ya, tiada masalah. Kalau nak sambung ACCA, dia ada exempted for semester 1 tu paper, mungkin ada exempted yang dia tengok lah, check kalau ada paper yang dia boleh exempted. Okay, so bagaimana pula kalau saya memilih untuk kerja? Apakah peluang-peluang pekerjaan yang saya boleh ceburi? Sebab tajuk kita hari ini adalah profession perakaunan cerah masa depan. So apakah bidang pekerjaan yang boleh saya ceburi selepas saya tamat diploma perakaunan di Alustar ni? Bidang dia sebenarnya accounting ni dia boleh pergi mana-mana sahaja, sangat meluas. Dia tak ada leskut kepada perakaunan saja. So adik-adik boleh jadi audit firm kan, kerja audit firm, boleh jadi di bahagian tech consultant, boleh jadi pembantu auditor, bahagian bank, bahagian management, company secretary. Terlalu banyak pekerjaan yang boleh adik-adik apply jika tak nak sambung dalam, tak nak sambung degree, nak membantu family kan. So boleh stop, boleh kerja, boleh apply. Sebab macam tadi, Saudara Adham kata memang ramai graduan kita KPTM Alustar yang memenuhi market di luar sana. Ramai dah yang bekerja. Ada yang bekerja dengan negeri, apa, pejabat negeri, SU kita. Ada yang bekerja sebagai TLDM. Ha, saya punya menti sendiri. Ada yang bekerja sebagai TUDM. Kalau yang berminat sebagai badan berkanun. Ha, tak ada masalah. So tak ada, tak ada, jangan fokus kepada accounting to be an accountant. No, ada banyak lagi peluang pekerjaan yang adik boleh mohon lah. Jadi banyak peluang pekerjaan dan banyak bidang yang boleh adik ceburi. So maksudnya bidang perakaunan ni meluas lah. Okay, so itu adalah kelebihan perakaunan. Sebab ada setengah berpendapat, saya ambil diploma perakaunan, so saya keluar nanti saya kena jadi accountant. Salah tu. Okay, sebenarnya dalam perakaunan itu tersendiri, dia ada banyak bidang dia. Okay, kita ada taxation, kita ada finance, kita ada management accounting, okay, yang mana kita ada auditing dan sebagainya. Okay, so seterusnya Puan Masita. Okay, so macam manakah, apakah pengalaman sepanjang hampir 20 tahun Puan Masita berada di KPTM. So apakah pengalaman Puan Masita dalam mengendalikan pelajar-pelajar di sini? Adakah pelajar-pelajar ni diberikan latihan ataupun bimbingan lain? Okey. Perut santai kan? So kita jawab pun secara santai sajalah. Sebenarnya semua majoriti pensyarah di sini, kita akan membantu terutamanya semasa PKP hari tu. Jadi kita kalau pelajar tu terlepas kelas ke, kita akan buat, kita call, kita WhatsApp supaya dia masuk kelas. Kalau pelajar tu kita, dia terlepas buat quiz ke, kita akan calling dia, kita tanya, kita guide dia. Bukannya kita lepaskan dia macam tu sahaja. Jadi tak rugilah kalau masuk KPTM ni, tak rugi sangat. And then pengalaman sepanjang bekerja di sini, pengalamannya bersama dengan berbagai program. Berbagai program diploma perakaunan. Because of saya dalam majoring accounting, jadi banyak perakaunan lah ajar. Saya mengajar management accounting, costing, auditing. So kita, pelajar-pelajar kita, pelajar perakaunan ni, boleh, ya, boleh. Saya face bercakap dengan mereka yang banyak tak ada basic accounting, tapi at the end of semester mereka boleh mendapat A.
Ada yang dapat A minus. Tapi itulah saya kata atas usaha sendiri. Atas usaha sendiri. Sangat membantu ya Puan Masita. Sampai siap call pelajar kalau tak jawab kuis. Okay. So Puan Masita, kalau saya berminat untuk memohon. Okay, memohon di KPTM Alostar dalam diploma perakaunan. So macam mana saya nak dapatkan maklumat dan di mana saya boleh isi permohonan saya? Boleh hubungi nombor ada kan tertera di tu website tu di bawah tu. Okay, ataupun boleh masuk www.kpt.m.edu.my. Dia akan ada permohonan online. Ataupun kalau nak mendapatkan dahulu khidmat kaunselor, khidmat apa? Kamilah khidmat. Ni boleh juga telefon number yang ada di situ. Number yang tertera. Okay, so kita nampak sekarang number yang tertera 013-288-2888-050 ataupun seterusnya boleh bercakap dengan Puan Fauzul Suhani. InsyaAllah Puan Fauzul Suhani sangat membantu okay, untuk menjawab sebarang soalan yang akan diutarakan. Okay, so di bawah sini okay, kita ada link okay, di http eadmissioncapitm.edu.my. Okay, so sekiranya ada pelajar-pelajar sekarang dah terbuka hati untuk menyambung pelajaran di KPTM Alostar dalam diploma perakaunan, so jangan buang masa. Okay, terus klik. Okay, terus pergi ke website yang tertera untuk memohon kerana kuota adalah terhad. Okay, untuk pengetahuan, okay, setiap ambilan kita ada kuota yang tersendiri. Okay, dan sekarang ni kuota adalah sangat-sangat terhad. So jangan buang masa. Okay, jangan tunggu minggu depan, esok, lusa. Terus saja klik dan mohon segera. Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan, okay, so saya rasa okay, borak santai kita hari ini setakat ini sahaja dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada adik-adik, tuan-tuan, puan-puan yang mengikuti sesi borak santai kita selama hampir sejam lebih, sejam 17 minit. Okay, so saya harapkan segala input ataupun maklumat yang kami kongsi pada hari ini adik-adik di luar sana dapat. So jangan buang masa lagi. Sertai kami di KPTM Alostar, Diploma Perakaunan, Profession Perakaunan, Cerah Masa Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.